lewat Andara. Hey. Yuk. Oke cuy, jadi sekarang si Patrick udah mau dibawa pulang ya kan. Lah kemarin itu sekian lama ya kan. Di video kemarin juga udah di shoot, udah motor udah kelar. Dan sekarang waktunya kita pulang. Yuk langsung aja kita balik. Tapi ntar kita sekalian pengen ngobrol-ngobrol juga di jalan nih. Soalnya lama banget nih gak naik nih motor ya kan. Gue itu ngendarin motor kurang lebih udah sekitar 2 bulan deh kayaknya. 2 bulan mau 3 bulan gue udah jarang banget naik motor. Dalam arti tuh yang bener-bener jalan jauh ya. Tapi kalau ke depan gitu beli gorengan gitu mah sering. Kalau jalan jauh udah gak pernah tuh. Makanya ntar nih pas kita balik sekalian kita bawa riding si Patrick ini cuy. Yuk langsung aja kita pindah ke kamera helm cuy. Oke cuy, jadi udah lama banget nih gak megang si Patrick ya kan. Jadi gue masih di Patrick Garage. Alhamdulillah lagi ramai hari ini. Dan berdua sama Ilham nih kali ini nih otw balik. Soalnya tadi gue berangkatnya gue boncengan sama Ilham. Dan baliknya gue bawa si Patrick ya kan. Wih udah lama banget nih gak megang si Patrick ya kan cuy. Nih kondisinya sekarang udah alhamdulillah udah sehat cuy. Tinggal kita bawa pulang aja ya kan. Cuma masih ada tipis-tipis lah ya. Tadi yang belum dipasang kayak ini saklar ECU-nya belum. Terus habis itu standar satunya belum. Tinggal kayak ngerap rapihin dikit aja, cuma nggak apa-apa. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim kita nyalain. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah lama banget cuy gak bawa si Patrick ya kan. Gokil, gokil. Sama udah lama banget gak naik motor nih gue kan? Jadi seperti yang tadi gue udah bilang, gue itu kurang lebih 3 bulanan cuy kagak megang motor. Cuma ya paling ke depan doang lah beli apa gitu. Naik si Vespa. Cuma kalau si Patrick ini bener-bener 2 bulan cuy. Terakhir ini udah lama banget. Yang waktu itu teman gue nganterin di motor ke bengkel. Terus udah deh, gue gak ngebawa-bawa lagi. Enak banget sih cuy Patrick nih. Gokil sih Patrick, tarikannya udah enak lagi dong. Udah bisa diajak terbang-terbang lagi sih Patrick. Aduh. Wah, ini baru nih the real Patrick lagi cuy. Ketika digas dikit udah narik banget. Jauh, bener-bener berasa jauh banget cuy dibandingkan sebelum-sebelumnya ini. Parah. Jadi kemarin itu yang problem ya kan, adalah di area TPS cuy, katanya si Uji itu TPS dan ESC nya habis itu setting ulang si ECU nya dan kembali normal lagi cuy. Jadi sebenarnya ini Patrick itu kemarin pengen dipakai buat balap cuy, seharusnya si Patrick ini mau dipakai buat balap. Dan settingannya ini juga udah dipersiapkan buat settingan balap, walaupun belum 100% settingan balap banget. Jadi kemarin ini motor juga udah sempat kesentul tuh, kayak yang di instastorynya si Patrick, Patrick Garage. Itu juga udah ada si Poki dan dia nih. Nah cuma Patrick itu nggak jadi turun karena telah dites itu banyak banget yang gasruk cuy. Yang pertama tuh di area kanan, di area knalpot itu gasruk. Sebenarnya udah customin knalpot, cuma di area kiri juga gasruk cuy, kena CVT-nya. Terus bannya harus di upsize. Pokoknya masih banyak banget pertimbangan deh. Pokoknya masih bener-bener banyak banget problem. Jadinya si Patrick belum bisa turun. Dan alhasil kemarin yang turun itu cuma si Poki. Dan alhamdulillah si Poki juara 1 dan juara 2 di Devon. Makanya si Patrick sekarang ini settingannya itu adalah settingan buat race banget sih ini sebenarnya.
Maka suaranya dan tenaganya juga beda banget ini. Suara aja sih tuh kayak helikopter banget. Parah. Wah. Wah, gokil gokil. Waduh, gokil gokil. Ini tenaganya serem banget, cuy. Ditarik langsung 100 gitu dong. Tadi aja udah 96. Gak berasa padahal. Oh, ini masih ada bau-bau ini, cuy. Bau-bau bensol. Soalnya kemarin habis diisi pakai bensol juga dan belum habis banget. Parah ini tenaganya. Wah, ini enak banget sih. Dibuka gas juga udah bersih banget, cuy. Udah enak banget sih ini Patrick. Aduh, asli cuy, gue rindu banget ya sama Patrick yang begini. Dulu tuh pas awal-awal habis dyno ya kan, cuy. Habis dyno test tuh motor bener-bener enak banget, cuy. Malah lebih enakan ini nih. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya tuh, yang kondisi Patrick saat ini ya, namanya juga motor bor apan. Jadi buat perawatannya tuh harus ekstra hati-hati ya kan. Motor bor apan biasa aja, perawatannya tuh harus hati-hati banget. Apalagi yang udah speknya itu udah terbilang cukup gede. Oleh karena itu, perawatannya tuh harus lebih dimaksimalin lagi. Mati. Mati. Ya, jadi intercom gue udah putus sama si Ilham gara-gara mati. Baterainya habis. Ini kemana? Ya, ikutin jalan aja. Lewat Andara. Oh, mampir. Nah, ini suara idle-nya, cuy. Iya kan? Gokil sih, serem banget suaranya. Nah, jadi kan nih Patrick alhamdulillahnya udah sehat kembali, cuy. Kan ini udah bener-bener fit banget. Ini terlalu fit sih. Berarti buat kedepannya nih, si Patrick harus lebih ekstra hati-hati lagi, kayak pergantian oli mesinnya, cuy. Terus habis itu di area CVT-nya terutama, pokoknya itu harus rajin-rajin dirawat lagi, kayak gitu. Pokoknya misalnya ada beberapa penyakit ya kan di Patrick ini, harus langsung diiniin, diobatin. Waduh cuy, ini gue dari tadi lewat kayak area-area perkampungan gini kayak enak banget cuy. Diliatin mulu ya kan. Ini asli, berisik banget. Gue aja yang pakai helm full face aja ini masih berasa banget dong suara berisiknya. Jalip mobil gak perlu pakai tenaga dalam. Wah gila, gue sayang banget ini sama si Patrick, cuy. Kalau tenaganya udah gini kan, udah fix deh ini. Kita lanjut lagi kali ya ntar ya di Project Vario, cuy. Mau dipapa lagi nih ya kan. Kita lihat nanti aja ke depannya, cuy. Misal kalau kalian ada saran juga ya kan, bang ganti ini lagi dong, bang ganti ini lagi dong, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar, cuy. Modifan apa lagi nih yang cocok di Patrick ya kan. Wah, suaranya itu loh. Tuh ya kan, wah, enak banget sih. Wah, banget sih cuy, asli. Itu aja belum full. Soalnya dari kalian juga pasti banyak banget yang komentar ya kan, bang vlog si Patrick lagi bang. Tapi emang namanya kalau hasilnya mau kayak gini nih ya harus sabar dulu cuy, harus bener-bener di check up dulu apa aja ya kan, part-part yang rusaknya, terus habis itu dilihat lagi kondisinya gimana biar menghasilkan kualitas dan hasil yang maksimal sih kayak gini. Kita udah lama juga nih gak riding lewat sini nih. Andara, surganya para ngabers, asik. Pas banget ya kan, sore ini cuacanya juga lagi enak nih, lagi terang. Wuh.
si Patrick ya kan. Ini terakhir nih, gue lewat Andara nih, naik motor tuh. Ini ya, pas bulan puasa kalau nggak salah. Bulan puasa dulu juga si Patrick lagi banyak banget problem cuy. Lagi cek engine nyala kan. Nah ya kan nih, surganya para ngabers, banyak buat ngap-ngap ya kan. Asli enak banget sih cuy ini kondisinya si Patrick. Ini dia yang rame, yuk. Nih, kalian bisa dengar sendiri kan suara idle tuh. Ah, asli ini kalau lewat gang-gang gini gak enak banget nih bawa si Patrick. Padahal nih, ya kan nih, buat di RPM-nya bukan gas gue cuma segini cuy, cuma gak nyampe 10% malah. Tapi suaranya itu tuh. Ini sih kalau gue mau balik ke komplek dari jauh-jauh ini, dari luar komplek, aduh sudah dimatiin dulu ini mesinnya. Ya kan, no, suara idle lah, wah padat banget sih ini kompresinya nih. Kata si Uji sih kemarin bilang kompresinya 14. Cuma gak tahu juga sih ya, soalnya kan gua itu gak ngeliat langsung pas motor ini lagi dibongkar, motor ini lagi di dial, lagi di hitung ulang lagi kompresinya. Waktu itu gua gak ada, makanya si Uji tuh yang waktu itu nanganin si motor ini kan. Dia bilang 14 ya kan, tapi kan lu tahu sendiri Uji gimana deh. Suka bercanda mulu. Bilang 14, tiba-tiba 16. Gak mungkin ya kan. Kegedean bener kalau bener 16. Tapi ini asli sih suaranya, oh padat banget. Nah ya kan, bahwa pas gak ditarik gas aja suaranya itu padat banget. Ditambah udah lama banget ya kan gak ada motor. Tadi pas pertama kali naik lumayan sedikit kagok juga cuy ya kan. Soalnya yang udah-udah selama berapa minggu ini kan project Ayla terus cuy. Jadinya naik mobil terus ya kan, gak pernah nyentuh motor lagi. Vespa aja di rumah itu didiemin terus nih, baru pertama kali keluar jauh lagi nih gara-gara mau jemput si Patrick. Kalau lagi macet gini deh, padat banget suaranya. Wah, parah sih tenaganya. Dari tadi gue belum berani gas full banget sih cuy. Yalah, soalnya masih siang juga ya kan. Kembali lagi kayak Patrick yang gue tahu sih. Dari suara idle aja juga udah demen banget. Nah, jadi di video kali ini hanya riding aja cuy. Penjemputan si Patrick aja nih cuy kan, dari bengkel. Next video kita bakalan riding lagi nih kayaknya. Seganya dari dia si Ilham. Thank you banget pokoknya buat kalian semua
yang udah nantikan si Patrick ya kan, udah yang udah sabar nungguin si Patrick ya kan dari lama ya kan. Bang, video Patrick lagi bang ya kan. Semoga kalian enjoy nonton video gua kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys, dadah, bye.